Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, madam. Mana orangnya? Masa tak cukup je lagi ni. Baru 15 orang. Mana yang lain? Yang lain. Okay, kita mulakan kelas kita dengan membaca Al-Fatihah. Okay, semua sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Ya, yeah. Dah makan dah? Dah? Alhamdulillah. Kenyang dah eh. Sudah makan, ngantuk tak? Ngantuk, okey. Kalau ngantuk, saya suruh buka kamera. Okey, so hari ni kita akan belajar. Hari ni saya kat tempat lain. Gelap ke? Okay. Hari ni kita akan belajar sambung. Hari tu mesh analysis kan? Minggu lepas. So hari ni kita akan sambung belajar. Kita akan ambil mesh analysis pula. Mesh analysis. Nodal analysis. Alright. Jadi sebelum ni, apa yang kamu dah belajar dalam mesh hari tu? Cuba revise balik. Homework saya tak homework? Ha? Tak dengar apa dia? Cramer's rule. Cramer's rule? Okay, Cramer's rule lagi. Mesh analysis berkaitan dengan apa law? Apa law? Kecof law. Okay, kecof law tu bagi kepada dua. Apa dia? Ha? Terbagi kepada apa? Terbagi kepada apa? Hello. KVL dengan KCL. KVL dengan KCL. Okay, mesh analysis guna yang mana satu? KVL. KVL, apakah dia KVL? KVL tu apa? Total voltage law tu cakap apa? Total voltage sama dengan kosong. Total voltage sama dengan kosong. Okay, so itu yang kita belajar sebelum ni. Okay, so homework buat tak? Buat tapi tak dapat. Kenapa tak dapat? Sekejap, ya. Yeah. Okay, dengar tak apa saya cakap? Dengar. Dengar bising-bising lagi tak kat belakang?
Tadi awak dengar ke? Ha? Tadi awak dengar ke bising-bising ni? Tak dengar. Tak Dengar. dengar? Dengar juga. Okey. Jadi, apa ya? Sekejap. Sebentar ya. Hari tu tak dapat ya? Tak dapat ke apa ni? Apa nama ni? Tak dapat jalan kerja untuk yang apa tu latihan hari tu. Kat mana tak dapat? Mana saya bagi jawapan? Dapat tak sampai dapat jawapan? Kenapa tak dapat? Tak tahu? Okay, sampai sini. Ha. Apa yang kamu tak dapat? Yang tiga-tiga tu dapat tak equation untuk tiga-tiga? Loop satu, loop dua, loop tiga dapat tak? Ha, lepas tu? Dapat. 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 Lepas tu? Lepas tu? Semua equation tu betul? Equation yang tiga-tiga tu betul? Tak tahu. So kat mana yang tak dapat itu? Okay, cuba kita tengok dulu. So ni eh. Okay, loop satu. Loop satu. Okay. Loop satu. Apa dia dalam loop satu? Apa yang ada dalam loop satu? V1 plus R1. V1 plus R1. Mana boleh voltage tambah resistor? Alright. VR1 plus VR2 plus VR2. Ini kenapa saya punya macam masak ni? Okay, so VR1 plus VR2. Oh, sudah. Okay. Sama dengan kosong. Masuk. Masuk. So, ya. V1 ni positif atau negatif V1? Negatif. Negatif. Okay, good. Kenapa ni? Sekejap. Boleh pula. Sekejap, ya. Saya punya ni pun dah pening. Okay. So, kat luar 1 okay, negatif V1 plus VR1 plus VR2 lepas tu 0 lepas tu lagi jadi negatif V1 ya Allah ya Tuhan tambah I1 sekejap eh.
dekat sini lah. Negative V1 plus VR1. Ah, saya punya mata pen ni dah rusak lah ni. Aduh. Sekejap, saya nak minta tukar. Saya nak tukar sekejap. Sebentar eh. Ah, pergi minum dulu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak? Dengar. Okay, saya baru lepas tukar dia punya depan apa benda Ana ni. Pen, mata pen elektronik ni. Okay. Sekejap eh. Pada mulu. Yes.
Hello, hello. Ya, saya ada macam-macam pula. Okay. So, apa tadi? Lu satu. Negatif rewind tambah siapa ni? Okay, so we are one plus we are two equals to zero. We tahu ni lah. Macam mana? So, negative we are one, negative we one plus we are one plus we are two equals to zero. Okay, 1.5 tambah I one R one tambah I one pula I two. Sekejap eh, saya nak tukar dia punya ni pula, kot bateri dia. Tak tahu lah. Okay. Apalah masalahnya. Aku tak pasti apa masalahnya. Stress, stress. Dia jadi macam aku dah. Semua ada? Semua ada ke dalam kelas? Ada, madam. Anda eh. Okay, jadi jadi apa faham lah kan? R1 lepas tu negative R1 negative
negative V1 plus I1 I I1 R1 plus tak boleh lah negative V1 dia kalau continuous boleh tapi tak boleh tak continuous ini je buat nampak apa yang saya tulis ni. Kalau kau tulis boleh lah. Okay, so kalau tak boleh apa yang perlu kita buat? So, okay, saya tahu nak buat. Nampak? Okay. So. Setiap, okay. Jadi negatif negatif V1 plus VR1 plus VR1 plus VR2 sama dengan kosong. Jadi apa yang ada kat dalam tu negatif V1 plus I1 R1 plus dalam kurungan I1 minus I2 darabkan dengan R2 equals to 0. Okay, so masukkan value negative V1 negative 1.5 tambah okay 47 I1 47 I1 tambah R2 apa 10 I1 tolak 10 I2 equals to 0. And then susun balik 47 tambah 10 57 I1 tolak 10 I2 sama dengan 1.5. Okay, so this is your first equation. Right, so equation nombor 2. Apa yang ada dalam loop nombor 2? V2 positif or negatif? Positive. Positive. So V2 plus plus VR2 plus apa lagi?
VR, VR 3. Ada lagi? Plus VR 4. Lepas tu 0. Okay. So dalam dalam tu dia ada 4 komponen lah dalam loop nombor 2. Jadi V2, V2 plus R2. Okay, R2 tu apa? R2. I, I2 tolak I1. Darabkan dengan R2. Lepas tu plus I apa yang lalu ke R3? I3, eh I2, R, I3 lah, I2, R3. And then plus I apa yang lalu ke R4? I2 dengan I3. Jadi dalam kurungan I2 tolak I3 harapkan dengan R4 equals to 0. Okay. So masukkan value V2 sama dengan 3 tambah R2. 10 I2, 10 I2 tolak 10 I1 tambah R3 berapa? 27. 27 I2 ini tambah R4 apa? 4.7. 4.7 I2 tolak 4.7 I3 equals to 0. Then dah dapat tu, masuk ke equation tu. Okay. Jadi kumpulkan I1, I2, I3. Jadi negatif 10 I1, I2, I1, I2 ada berapa? 10 I2 tambah 27 I2, 37. 37 tambah 4.7, 51.7. Tambah 51.7 I2 lagi tolak 4.7 I3 equals to negatif 3. Okay. Nampak tak loop nombor 2? Okay, loop nombor 3. Apa yang ada dalam loop nombor 3? V3. Lepas tu tolak V2. Apa lagi? Tambah VR4 tambah VR5 equals to 0. Okay. Jadi 1.5 tolak 3 tambah, oh, saya dah masuk value. Okay, saya dah masuk value dulu. Pecahkan dulu. V3 tolak V2 tambah R4, R4 I3 tolak I2 harapkan dengan R4 tambah R5 I3, I3 R5 equals to 0. So V3 masukkan value. V3 sama dengan 1.5 tolak 3 tambah R4 apa? R4 4.7, 4.7 I3 tolak 4.7 I2 tambah tambah 15 I3 itu 0. Jadi okay, so dah masuk tu susunkan. Jadi negatif 4.7 I2 4.7 tambah 15.3 tambah 19.7 I3 sama dengan 1.2. Ini equation yang nombor 3. Okay, so masukkan dalam dalam apa? Masukkan dalam bentuk bentuk Cramer's rule. So bentuk Cramer's rule kamu nak masukkan macam mana? Okay.
So yang ni apa? I1 57. I1 lepas tu negatif 10 I2, negatif 10 I2, lepas tu I3 kosong, lepas tu yang ni negatif 10 I. Negatif 10 I1 I2 equation nombor 2 51.7 I2 I3 negatif 4.7 I3 ada yang ni kosong I1 tak ada I2 negatif 4.7 I3 19.7. Okay, 19.7 tarakkan dengan untuk apa lagi ni I1 I1 itu so sama dengan sama dengan yang ni 1.5 keluar dia negatif 3 keluar dia 1.5. Okay, dapat tak bentuk jadi? Dapat tak? Nampak. Nampak? So dapat tak I1, I2, I3? Gunakan kalkulator sahaja. Gunakan kalkulator. Dengan kereta kamu akan dapat. Kamu akan dapat jawapan dia. Gunakan kereta tahu kan? Tahu tak gunakan kereta? Tahu. Tahu. Ah? Tahu? Tahu ke tak tahu? Gunakan equation. Yang dalam mode tu. Equation. Okay, masukkan value. Dia akan jadi A1, A2, A3, A1, B1, C1, D1. A2, B2, C2, D2. A3, B3, C3, D3. So, kamu masukkan dalam equation, kamu akan dapat terus jawapan dia yang macam dalam jawapan itulah. Okay. So, ini jalan kerja dia. Ada soalan tak? Mesh analysis. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Eh, tak apa-apa sekejap ni. Do you have any question or not? Huh? Tidur lah. Berapa makan ngantuk lah. I don't, Miguel. Tu, dapat tak? Faham ke? Faham. Peheh. Peheh. Peheh ke? Peheh, tak faham? Peheh. Peheh dah boleh buat nak. Senang kan? Okay, so next, okay. Next kita akan sambung balik pelajaran kita kepada nodal analysis. So nodal analysis, kita tengok pada slide. Okay, tengok pada slide. Just like.
Okay, so daripada slide ni pula, okay, dia kata nodal analisis, kita menganalyse circuit tu dengan menggunakan K, C, L. K, C, L. K, C, L tu apa? Apakah dia K, C, L? Kirchhoff current law. Kirchhoff current law. Kirchhoff current law tu dia cakap pasal apa? I sama dengan kosong. I apa yang sama dengan kosong? I total. I total sama dengan kosong. Hampir, sikit lagi. Ada siapa-siapa lagi nak jawab? Cuba, cuba jawab. Kau tak lambat lagi dah ambil kelas. Apa yang kamu faham? Kecoh karen dulu, yang kamu belajar dulu. Eh, lama semua senyap ni kelas ni. Kelas ni memang memang style belajar senyap ke apa? Halo, assalamualaikum. Ada madam. Ada. Mana orangnya? Kalau belajar dengan saya, kamu kena banyak menjawab-jawab macam tu eh. Sebab nanti kamu ngantuk. Selagi kamu tak jawab saya gitu lah, saya tak ni. Cepat, apa dia KCL? Siapa boleh terangkan? Hasil tambah semua okay. Karen yang masuk dan keluar keluar note eh. Sama dengan kosong. Yes, good. Siapa yang jawab tu nama dia? Tan. Siapa? Siapa nama? Intan. Intan. Good, Intan. Okay. So, Kirchhoff current law mengatakan current yang masuk mestilah sama dengan current yang keluar. Sama dengan kosong lah tu. Okay. Current yang masuk mesti sama yang keluar. Dia tak boleh jadi tak sama. Okay. So, itu dia kaca apa ni? Kirchhoff current law. KCL. Okay. Jadi, example. So, for example, this is example 4. Okay. Jadi, example 4 referring to figure below using nodal analysis determine the current. Okay, soalan dia adalah sama dengan soalan yang tadi. Soalan apa nama tu? Soalan mesh analysis. Nasib baik saya dah pernah buat dengan kelas 21B. Saya punya iPad apa nama tab ni saya tak boleh guna. Okay. So, saya hanya share dia punya cara kerja dia. Eh. Sebentar ya. Okay. So, nodal analysis. Okay, saya dah buat dengan apa ni. Okay, nodal analysis mengatakan current yang masuk mestilah sama dengan current yang keluar. Jadi, saya nak awak macam ke mesh analysis, kita assume semua arah loop tu adalah arah ikut jam. Betul? Katakan. Betul tak? Semua arah loop adalah arah ikut jam. Okay. Macam tu juga untuk nodal analysis, kita buat assumption. Okay, supaya mudah untuk kamu kira sebenarnya. Okay, the assumption is semua arah current adalah keluar daripada junction. So, kalau kamu tengok dekat sini, ada satu je junction ni dekat sini. Kita kira junction yang atas ni, yang junction yang dekat bawah, kalau dekat dengan ground ni, kita tak kira. Sebab apa? Sebab kalau kamu follow current ni kalau misalkan daripada sini, okay, dia akan lalu sini dan dia akan bertemu balik dengan junction kat sini. Okay. So, kita assume semua arah current adalah keluar.
Okay, supaya apa? Supaya kita nak kira tu mudah. Okay, KCL, the summation of I in sama dengan I out. Apa-apa current yang masuk mestilah sama dengan current yang keluar. Jadi untuk KCL, okay, dekat junction, kita kira dekat node, eh, sebab tu nama dia nodal analysis. Node tu adalah satu titik dekat sini, eh, dekat junction. Jadi dekat junction ni, okay, kita kira KCL dia. KCL dia kalau kita assume semua arah I ni keluar, I1, I3 dengan I2. So I1 plus I2 plus I3 equals to 0. Okay. Setakat ni faham tak? Faham. Okay. So, dah dapat tu? Okay, dah dapat tu? Dah dapat I1, I2 dan I3. So, next, apa yang kamu boleh buat? Kamu pecahkan I ni. Gunakan Ohm's Law. I equals to V over R. Jadi, I, okay, I1 ni. I1 sama dengan voltage dekat R1 over R1. Okay, I2 voltage dekat R2 over R2. I3 voltage dekat R3 over R3. Betul? Betul ke? Dah pecah kan? Okay, faham ke? Betul eh? Okay, jadi tapi kita tak ada value pun voltage dekat R1, voltage dekat R2 dengan voltage dekat R3. Kita tak ada value. So, macam mana kita nak kira voltage dia? So, kita tengok arah current. Arah current daripada mana ke mana? Daripada node A sampai ke sini. Node A sampai ke sini. Jadi, equation untuk voltage R1, voltage dekat R1 ni adalah VA tolak E1 perkan dengan R1. Sebab apa? Kamu assume dekat sini ada voltage. Voltage dekat A tolak dengan voltage dekat E1, kamu akan dapat voltage dekat R1. Sama juga R2. Voltage dekat A tolakkan dengan voltage dekat E2, kamu akan dapat VR2. Okay, kat ground ada voltage tak? Dekat ground ada voltage tak? Tak ada. Tak ada. So, equals to zero kan? So, that's why voltage dekat A tolakkan dengan zero perkan baru dapatkan voltage dekat R3. Okay? So, sama dengan kosong. So, setakat ni faham tak sampai atas ni? Faham ke? Faham. Tak clear? Apa yang kamu tak clear? Clear. Okay, blend dekat mana? A tolak A1. Okay. Kamu bayangkan, okay, kalau kamu ada satu voltage, okay, kamu nak kira I1 sama dengan voltage R1, voltage yang dekat R1 ni, okay, perkan dengan R1, baru kau dapat I, betul? I equals V over R. Betul ke? Yang ni faham kan? Yang ni adalah fundamental of electric circuit. Faham tak yang ni? Siapa yang tanya tadi tu? Faham. Okay. Jadi, sekarang ni kamu tak ada voltage pun dekat R1 ni. Kamu tak tahu pun berapa dekat R1 ni. Okay. Jadi, okay. Kalau yang sebelum ni kamu belajar, okay, kalau kamu belajar in series, ini adalah voltage supply. Bila kamu belajar voltage in series, bila kamu supplykan voltage, sampai sini dekat R1 voltage akan drop, betul? Sebab apa? Sebab R1 ni guna voltage dia. Betul tak kamu belajar fundamental dulu? Ha, lepas tu balance dia tu, dia akan jalan balik, dia akan share lah dekat dalam satu circuit tu, voltage tu. Faham ke? Okay, faham. Jadi, kalau sebelum ni kamu belajar, arah current kamu daripada sini ke sini, betul? Daripada E1 ke A. Jadi, kita tak tahu berapa voltage drop dekat R1 ni. Berapa voltage drop dekat R1. So, kalau dulu kamu belajar, nak tahu voltage drop dekat R1, misalnya kata kamu ada voltage dekat A ni, yang ni 10 volt. Dekat A ni, misal kata kamu kira 5 volt. Jadi, kamu tahulah voltage E1 tolakkan dengan 5, 10 tolak 5. Jadi, voltage dekat R1 ni mestilah 5 volt yang diguna. Faham tak? Faham eh? Cuma sekarang terbalik. Sebab apa VA tolak dengan E? Sebab apa VA tolak E? Sebab arah current kamu keluar daripada A ke E. Bukan daripada E ke A. Apa I1 ni? Arah mana? Faham ke?
Sebab tu saya suruh kamu tolak. Sebab apa? Semua arah karen keluar. Jadi senang. VA tolak E1, VA tolak kosong, VA tolak E2. Okey, dapatkan voltage dekat sini, resistor 1, resistor 2, resistor 3. So, faham ya yang ni? Faham tak? Faham. Faham eh? Okey. So, masukkan value. Dah masukkan value. Okey, dah masukkan value. E1 sama dengan 10, R1 sama dengan 5K, R2 15K, R3 20K. Masukkan value, kamu akan dapat bentuk pecahan macam ni. Kemudian, saya pecahkan pecahan ni. Maknanya VA per 5K tolak 10 per 5K tambah VA per 15K tolak 5 per 15K tambah VA per 20K. Saya pecahkan pecahan ni. Okay, sebab pembawah dia semua tak sama. Jadi saya pecahkan. Okay, faham? Saya ni sama dengan kosong. Jadi kalau kamu tengok VA, VA, VA. Kamu boleh tambahkan tak ketiga-tiga VA ni? VA per 5K, VA per 15K, VA per 20K, kamu boleh tambah. Cuba ambil kalkulator, semua orang ambil kalkulator. Ambil kalkulator, dah? Dah? Okay. So, kira 1 per 5K, K jangan tinggal eh. 1 per 5K tambah 1 per 15K tambah 1 per 20K. Kamu akan dapat berapa? Ah, 19 per 60K. Ini yang saya dapat ni. 19 per 60K. Lepas tu, yang ini pula saya campurkan dia. Maknanya saya negatif 10 per 5K. Tolak 5 per 15K. Okay. Kamu akan dapat berapa? Negatif 7 per 3. Yes. Negatif 7 per 3K. 3,000 lah. Okay. So kamu dah dapat yang ni. Okay, bentuk pecahan ni. Okay, jadi VA yang ni saya tolak, saya bawa ke sebelah sana. Bawa ke sebelah sana jadi positif. Jadi 19 per 60K VA sama dengan 7 per 3000. Jadi VA ni je unknown kita. VA sama dengan, kiralah VA sama dengan 7 per 3000, darabkan dengan 60K, bahagikan dengan 19. Dapat? Dapat ya? Dapat. Dapat. Okay. So, VA dapat 7.368. Dapat? Dapat. Dapat. Senang kan? Okay. Jadi dah jawab soalan belum? Belum. Soalan pertama dia apa? Dia kata kira current dekat R1. So I equals to V over R. I1 equals to VR1 over R1. Jadi I1 sama dengan VA tolak E1 per R1. VA tolak E1 per R1 maknanya 7.368 tolak 10 perkan dengan 5K. Kamu akan dapat 0.526 mA. Negatif bermaksud arah current kita, I1 ni kita assume dia daripada A ke E, betul? Sebab tu kita tolak situ. Tapi sebenarnya dalam real life, I dia tu negatif tu bermaksud current flow daripada E ke A. Ini yang sebenarnya. Sebenarnya current flow daripada E ke A. Bukannya daripada A ke E. Sebab tu tanda kita tu tanda negatif. Okay. Sama juga. Sama juga yang next tu. Okay. Dah dapat 0.526 voltage dekat R2. VR2, okay, VR2 dekat sini VA tolak E2. VA tolak E2 dapat 2.368 volt. Power dekat R3. Power dekat R3 V squared over R. Jadi 7.368 squared bahagikan dengan 20K, 2.71 mili watt.
Okey. Faham tak setakat ni? Faham ke? Madam, yang C Ya. lagi sekali. C. C ni gunakan equation je, power je. Power equals to V squared over R. Okay. Voltage dekat R3 perkan dengan R3 lah. So V squared tu adalah V dekat R3, VA tolak kosong, jadi VA. VA tu adalah voltage dekat R3. Oh, okay, faham. Okay. Alright. So dah dapat tu dah. Siap. Settle. Itulah dia nodal analysis. Mana lagi senang? Mesh ke nodal? Nodal. Okay, sebenarnya nodal ni dia lagi mudahkan kamu. Sebab dia kira by apa? By berapa banyak junction. Okay, sebanyak itu junction, sebanyak itulah yang kamu kena buat analisis. Berbanding dengan mesh analisis, berapa banyak loop. Okay, so nodal ni dia permudahkan sikit lah. Okay. Yang tadi patutnya kalau gunakan mesh analisis, dua loop. Kalau gunakan nodal analisis, dia akan jadi satu. Satu unknown je. Okay. Ada soalan lagi? Ada soalan ke? Tak ada. Faham ke? Faham. Okay. So, kalau semua orang faham, okay. Sila buat soalan yang sama ni dengan soalan homework hari tu, tapi dengan menggunakan nodal analysis. Okay. Right, this is your homework. Okay. Ni awak punya homework. Soalan yang sama dengan mesh, ya. Soalan yang sama. Okay, cuma sekarang saya nak awak gunakan nodal analysis, cari apa? Cari current yang dekat resistor I1 dan I2, I3. Aku buat sekarang. Bantuk. Tidur. Ke sekolah tak siap lagi. Sekolah banyak. Tengah daging hilang. 19. Banyak. Tidur dulu. Tidur dulu. Tidur dulu. Okay, so homework, okay. So kita sambung kelas besok lah, ya. Kita sambung kelas besok. Madam. Ya. Yeah. Madam nak tanya untuk yang problem yang semalam punya homework boleh tak? Yang Thevenin theorem tu. Boleh. Untuk question tu kan dia punya dia
dia bagi RL kat tengah, dia suruh cari RL kat tengah tu kan. Tapi Boulton dia bagi satu je. Maksudnya kita kena guna yang mana, kalau nak guna yang KVL kan Boulton kena dua. Kau boleh je guna KVL. Soalan kamu tu tak faham. Mana, mana, yang mana, yang mana? Soalan slide ke soalan dalam homework? Dalam exercise? Soalan yang Madam bagi kat group semalam. Soalan exercise tu lah. Haa, problem 1.4. Okay, jom saya buka. Okay, soalan nombor apa? Soalan nombor 2. Aha. Voltage kan dia bagi satu je. Kalau yang atas tu yang kita buat sama-sama tu voltage satu, kita guna yang yang cari guna biasa punya Volten tu kan, yang V equal to IR tu. Tapi yang RL kat, RL dia di hujung, tapi yang ni RL dia di tengah. And Volten dia satu je source dia bagi. So kita kena guna yang macam mana? Kamu cari dulu VTH. VTH adalah voltage dekat RL tu, open circuit tu. Open circuit. Saya show dalam ni. Nampak? Okay. So, kamu nak cari VTH ya? VTH, RL ni kamu open circuit tu. Okay, bila kamu open circuit maknanya current flow daripada mana ke mana? Dia akan flow daripada sini ke sini, ke sini. Okay. So VTH adalah voltage paralel dengan resistor mana? Kalau kamu tengok, yang ni RL ni dia paralel dengan resistor mana? R2. R2. Mana boleh paralel? Ada, ada voltage supply kat tengah ni. Ini paralel dengan R1. Okay. Mama. Yeah. Tapi Y rasa gitu, tapi Y rasa macam nak tidur. Tapi Y, Y boleh kenapa Y tak tidur? Pergi paling je, paling je. Alright. So RL ni, okay, RL ni kamu bayangkan dia tak ada, dia ada, dia adalah VTH. Dia paralel dengan resistor satu. Betul? Kan saya cakap semalam VTH tu adalah kamu kena gantikan dia dengan multimeter. Multimeter pun kamu tak boleh nak nampak sebab kamu belum jumpa lagi benda-benda ni. Okay? Kamu nak baca bacaan dekat voltage dekat mana? Dia kena paralel dengan mana-mana resistor lah. Jadi kalau dia paralel dengan resistor satu, bermaksud dia baca voltage dekat resistor satu. Itulah VTH. Itulah dia VTH. Jadi kamu kira current dulu. Macam nak kira current? Yang ni dah tak ada. Ini tutup. Kamu bayangkan dia tak ada. So yang ada adalah satu V1 dia series dengan VR, dengan R1 dia series dengan R2. So carilah current. Current I equals to V over R. R total. R total adalah R1 plus R2. RL ni tak ada. Kita cabut dia. Okay. R1 dengan R2 tambahkan. Bila tambah, lepas tu current equals to 5 bahagikan dengan R total. Okey, jadi 5 volt bahagikan dengan 370 kan, 270 tambah 100, 370. So dapat current dia adalah 13.5 mA. Lepas tu nak cari, dapat current tu, nak cari voltage dekat R1 ni, V equals to IR. I darabkan dengan R1, darabkan dengan 100 ohm. Dapat 1.35 volt. Faham tak apa yang saya cakap ni? Faham, faham. Baru faham. Baru faham? Baru faham eh? Tak, baru nampak. Okay. So ada soalan lain? Ada soalan lain? Tak ada? Tak ada sebelum kita tanggungkan kelas? Tak ada. Tak ada ya? Alright. So, kelas kita tangguh sampai sini saja. Besok ada lagi kelas dengan saya kan? Ada. Okay. Besok kita akan buat kelas untuk superposition theorem pula. Okay. So, dia belajar satu lagi theorem yang kau kena tahu.
selain daripada Thevenin semua-semua ni, dia ada superposition. Superposition theorem tu, yang ni kamu guna mesh analysis Kirchhoff law. Kan? Mesh dengan nodal analysis semua Kirchhoff law. Superposition theorem tu, dia sebenarnya patutnya lagi mudah sebab tak guna apa-apa law pun. Dia hanya gunakan series and parallel circuit, kemudian CDR, VDR. Okay. So, kalau kamu punya apa nama ni, kalau kamu punya fundamental kamu lemah, agak masalah sikit lah pada kamu. Okay. So, kita akan jumpa besok untuk superposition theorem. Alright, so that's all for today. Kita akhiri kita speak for Radha Shroas. Buka kamera, saya nak ambil attendance. Okay. Buka kamera. Oh, Mama. Ya. Yeah. Kalau saya tadi, saya buat macam mana? Yep. Saya buat sini. Lepas tu, saya gonjang-gonjangkan. Lepas tu, saya cabut, saya boleh pasang balik. Okay. On camera. Siapa lagi ni tak on? 18 orang. Kelakannya berapa orang? 19. Ya, tak ada? Ada 17 je meja. Ada seorang guna 2 account. 2 account. Tak, saya ada list of attendance. List of attendance ni termasuk nama saya ke? Tak ada pula nama saya ni. Okay, hari 15 saya bulan eh. Kelas R2A kan? Betul. Okay, so buka kamera, dah buka. Saya punya rambut ni Ahmad Mifzal. Cantiknya rambut kamu, saya ingat brokoli tadi. Okay, peace, senyum. Satu, dua, tiga. Okay, sekali lagi. Senyum. Siapa lagi tak buka? Okay. Satu, dua, tiga. Okay, so jumpa lagi next kali.